Tiga hujan meteor akan menghiasi langit sepanjang malam di bulan November. Tetapi peristiwa astral meteorik itu akan terjadi di akhir bulan. Hujan meteor bulan November akan membawa lebih banyak kesempatan untuk melihat sekilas bintang jatuh dan bahkan bola api yang sangat terang. Kumpulan bintang yang dikenal sebagai gugus bintang Pleiades juga akan terlihat di langit timur tak lama setelah malam tiba sepanjang November. Pleiades dapat dilihat di hampir setiap malam yang cerah, tetapi untuk melihat Anda harus menandai di kalender Anda. Berikut jenis-jenis hujan meteor yang akan jatuh di November 2021. Yang pertama, hujan meteor teorit awal November. Hujan meteor teorit selatan akan mencapai puncaknya selama seminggu pertama bulan November, diikuti oleh teorit utara yang akan mencapai puncaknya seminggu kemudian. Dua hujan tersebut memiliki puncak yang luas daripada memuncak pada satu malam tertentu dan hanya menawarkan sekitar 5 meteor per jam. Namun, kedua pancuran ini terkenal dengan bola apinya yang spektakuler. Seperti banyak hujan meteor, beberapa meteor akan mulai muncul setelah malam tiba, tetapi waktu terbaik untuk melihat teorit adalah setelah tengah malam waktu setempat. Penonton tidak perlu melihat ke arah tertentu karena meteor dan bola api bisa melesat ke mana saja di langit. Yang kedua, hujan meteor Leonid pada tanggal 17-18 November. Hujan meteor pada bulan November terbukti paling aktif sebagai puncak Leonid pada malam Rabu 17 November hingga dini hari Kamis 18 November. Leonid paling terkenal karena menghasilkan badai meteor pada tahun 1833, 1866, 1966, 1999, dan 2021. Selama ledakan ini, tarif per jam berkisar antara 1000 hingga 100.000 meteor per jam, menciptakan beberapa tampilan paling memukau dalam sejarah baru-baru ini. Sayangnya, ledakan seperti itu tidak diantisipasi tahun ini dengan perkiraan hanya 10 hingga 15 meteor per jam.